Oke, dah. Dah video? Dah. Guys, cik dan puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, tahan. Bolu Cina. Nah, teman-teman, kalau Pekanbaru jangan lupa
Cuba ini deh, soto ini. Enak banget. Sedap. Jom, kita ke Pekanbaru. Kita lihat wisata kuliner dan wisata budaya Peru. Tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sehingga video kegiatan kita selalu berkembang dan lebih baik lagi. Stay tuned. Jangan lupa ikutin video ini. Program Modul Nusantara, pada pagi hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan Modul Nusantara, yaitu kunjungan ke Bulu Cina. Nah, kita udah sampai nih di tempat penyeberangan ke desa Bulu Cina tersebut. Nah, kita dibatasi dengan sebuah sungai gitu ya. Nah, sebuah sungai yang membatasi desa Bulu Cina dengan seberang gitu ya. Nah, untuk kita akses ke desanya itu, kita harus menyeberangi Sungai Kampar gitu ya. Nah, teman-teman lihat ini Sungai Kamparnya. Dulu ya, Sungai Kampar ini digunakan untuk ya tempat proses pacu jalur ya, ada tradisi pacu jalur dulu di sungai ini. Tapi sekarang tradisi itu sudah punah gitu ya. Dan kemudian untuk menyeberangi Sungai Kampar ini ya, tidak ada jembatan. Kita hanya mengikuti menyeberang dengan kapal ya. Tadi udah dilihat kapalnya, untuk menyeberangi tidak bisa mobil, cuman bisa naik sepeda motor gitu ya. Nah, untuk akses ke sana kita akan, ini kita udah berada pada posisi di mana tempat pelabuhannya ya, pelabuhan dari ininya gitu. Nah, untuk biaya penyeberangannya itu untuk warga tempatan itu dikasih biaya 1000. Kalau kita sebagai wisatawan itu dikasih biayanya itu yang harus kita keluarkan 2000 gitu ya. Nah, teman-teman lihat bahwa di sungai ini, sungainya dalam gitu, ada yang namanya tempat yang disebut dengan penangkaran ikan gitu ya. Kemudian di situ ada yang namanya makanan atau mungkin restoran terapung. Nah, itu dalamnya. Nah, biasanya dari Sungai Sia ini, Sungai Kampar ini dilakukan untuk orang memancing, kemudian untuk sanitasi kehidupan gitu ya, untuk mandi kan, banyak orang kalau sore-sore mandi di sini gitu ya, atau mungkin juga untuk sebagai sarana transportasi gitu ya. Nah, dulunya ya, desa Bulu Cina itu orang-orangnya itu menggunakan Sungai Kampar ini untuk arena transportasinya. Nah, oleh karena itu ikutin terus video ini, kita akan liput dan mewawancarai tokoh adat dari desa Bulu Cina ini. Kenapa disebut desanya Bulu Cina? Nih, seperti adik ini, dia akan menyeberangi ke Bulu Cina dengan membawa sepeda motor. Oke, gitu ya. Nah, oke, kita ikutin kegiatan kita sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan memberi tahu. Nah, ini ininya jaraknya
kapalnya ya, kapalnya itu ya mungkin 5 menitan lah ya, 5 menitan gitu ya, untuk menyeberangi. Jaraknya cuma berapa? Sebentar gitu ya, antar jemput orang dari satu seberang menyeberangi sungai Kampar ini. Nah kita akan ikut ya, ikutin terus perjalanan kita, ngikutin kapal ini. Yuk.
ini pesan kepada pemerintah, mau baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Marilah kita kelola TWA ini, Taman Wisata Alam ini, secara serius sehingga bisa bernilai ekonomis. Dan juga satu-satunya yang kita banggakan hutan yang ada di dekat Pekanbaru, hutan Desa Bulucina ini satu-satunya yang dekat jangkauannya dari pusat kota. Nah, ini menurut ilmu penelitian hutan kita ini satu-satu oksigen yang kita hirup dari Kota Pekanbaru dari Desa Bulucina ini. Maka dari itu marilah secara serius kita mengelola hutan ini supaya ada nilai ekonomi bagi masyarakat adat yang ada di Desa Bulucina. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa program pertukaran mahasiswa dalam kegiatan mata kuliah modul Nusantara. Pada kegiatan ini kita sudah melakukan kegiatan kebinekaan yang ke-9, yaitu kunjungan ke Desa Bulucina. Dan apa yang kita pelajari pada kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana kearifan lokal dari Provinsi Riau bukan menjaga nilai adat, kemudian dari segi budaya dan kelestarian, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan alam, gitu ya. Kita hidup sebagai manusia di muka bumi ini, keseimbangan dengan alam perlu kita perlakukan juga, nah sehingga hidup itu bisa nyaman, harmoni, damai, gitu ya. Maka mari kita tetap jaga alam kita agar anak cucu kita tetap bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Stay tune terus di kegiatan kita ini dan sampai jumpa pada kegiatan kebinekaan dan refleksi serta inspirasi. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan menginspirasi kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.